zaman dulu Gus Dur tuh gojek soal agama itu biasa gitu loh. Sekarang coba apa-apa dianggap penistaan, apa-apa disalah-salahkan. Orang Islam tidak boleh menanam pohon cemara. Kenapa? Karena cemara itu lambang Natal. Ya Allah, sejak kapan pohon itu punya agama? Anda tahu kenapa cemara itu dijadikan lambang orang Natalan? Karena di musim gugur dan di musim dingin di Eropa, pohon yang mampu bertahan itu pohon cemara. Maka dijadikan lambang Natal. Kenapa orang Islam gak boleh nanam pohon cemara? Dengan pohon palem kita gak suka. Kenapa? Katanya Paskah. Wong dolanmu kurang adoh, kancamu kurang oke, turumu kurang bengi, kopimu kurang kentut.